Anar Club Tasikmalaya. Duh maaf nih meja berantakan nih. Kereta api. What's up internet? Salah ya? Sorry. Hari ini jam 6 pagi kita mau apa namanya? Soundcheck untuk main di Forest Fest. Jadi di sana tuh festivalnya ada di atas bukit gitulah, di atas Bandung itu, di daerah Dago Pakar gitu. Nah, karena ini jam 6 pagi, jadi kita mencar-mencar gitu. Nobita dari tempatnya, Hafiz dari tempatnya, dan gue dari tempat gue gitu. So, hari ini tugasnya ngapain? Jadi bagian bikin video Instagram. Katanya hari ini Anar Club dari Tasik, dari Cikarang, sama dari Bandung bakal merapat Forest Fest. Lumayan tuh dari Cikarang jauh, dari Tasik jauh. Kebetulan yang koordinasi Anar Club sekarang tuh si Wawan gitu. Ya. Ya semoga pada hati-hati di jalan, pokoknya buat semua Anar Club yang mau nonton Anar Kid dari luar kota. Kemarin katanya ada juga yang dari Bogor, ada yang banyak sih. Cuman kalau admin regionnya yang udah terdaftar Anar Club paling 3 itu ya. Iya, 3. Cikarang, Tasik sama Bandung. Udah nyiapin banner juga katanya. Iya, 3-3-nya bawa ya. Paling kita kenal sama admin region Bandung sih, yang udah kenal si Lutfi karena udah beberapa kali datang dia. Kalau yang admin Cikarang sama Tasik nih baru pertama ketemu nih ntar nih. Iya, ntar bakar kita wawancarai juga ya. Mau masuk vlog. Buat kalian yang mau gabung Anar Club nih, kita udah ngedata ada 27 region gitu. Ada Purwokerto, Tangerang, Tasikmalaya, Bandung, Semarang, Cilegon, Cikarang, Kebumen, Ciamis, Toraja, Makassar, Jember, Sukabumi, Bekasi, Banjarbaru, Luwu Timur, Subang, Madiun, Solo, Karawang, Lampung, Rembang, Palangkaraya, Banjarmasin, Bali, Bojonegoro, sama Cirebon gitu. Nah, ini tuh yang udah pasti aktif dan terdaftar gitu ya. Sebenarnya ada lumayan banyak, ada 30 atau 40 akun Anar Club kalau kita cari di Instagram, cuman ada beberapa yang mungkin udah nggak aktif gitu, atau adminnya belum buka akunnya lagi gitu, jadi belum kita data. Nah, ini 27 tadi tuh udah pasti terdata adminnya gitu ya. Jadi buat kalian yang mau gabung Anar Club, gabung aja. Jadi misalnya kalian mau nonton Anar Kid nih di luar kota, bisa nyari barengan atau ya cari teman gitu. Karena kalau misalnya kita berteman dengan segini banyaknya kota, pas kita keluar kota atau pas main gitu, mungkin kalian keluar kota, kalian punya teman gitu ya. Jangan lupa gabung Anar Club. Ya guys, kita udah sampai di gunung. Jadi 2 menit lagi sampai, 2 menit banget sih. Jadi tinggal banget tuh. Lihat pemandangannya dong. Benar-benar manggung di atas gunung ini asli. Mantap, Flores. Benar-benar di Flores. Parah. Kanan kiri hutan semua, kanan kiri. Beli rokok susah ini. Tapi katanya tiket udah 500-an loh. Mantap. Ya semoga banyak yang camping ya di sana. Ke warung Lereng Keraton. Oh, ke sana. Makasih. Oke. Oh, naik. Nah, itu guys, sudah kelihatan. Kita udah nyampe. Ini dia Lereng Keraton. Hafiz sama Willy udah nyampe katanya, nggak tahu Nobita udah nyampe belum. Nah ini ya, sorry. Oh itu tuh mereka tuh. Jam berapa tadi kesini? Jam 5. Siapa yang paling telat? Willy. Tuh, jadi ini lerengnya tinggi banget ya. Kita di atas awan, itu awan tuh. Set. Hai, balik lagi sama gue, Hafiz Joyce. Thank you buat MTV udah mampir ke rumah gue ya. Ini halaman depannya kita bisa lihat. Sebenarnya nggak luas-luas banget sih. Coba ya, kenalin peliharaan-peliharaannya. Nah, karena kan di sini lahannya lumayan luas, jadi gue nggak perlu kandang. Gue di sebelah sini melihara ini namanya flamingo ya. Yeah. Flamingo. Cuman agak itu ya, agak. Nggak, dia jinak. Oh, jinak. Jinak-jinak. Terus gue juga kemarin impor onta. Langsung dari Arab Saudi ya? Langsung dari Arab Saudi. Ya, masuk ya. Langsung disambut sama gerbang. Nah, sebelah sini. Sebentar. Jangan ribut ya, soalnya di sebelah sini tuh gue juga pelihara binatang. Soalnya tuh gue suka sama susu ya. Jadi gue langsung. Susu yang apa tuh?
Enggak, gue langsung adain sapinya. Jadi di sini ada susu murni. Yang di sebelah sana ada susu gantung. Oh, berarti ini susu murni langsung diperas ya? Langsung diperas, langsung ditanai. Coba bisa kenalin owa-owa, kan ada di situ tadi yang rambutnya gimbal. Oh, itu bukan owa-owa. Apa? Itu lebih ke mamut. Mana coba? Nah, juga jadi halaman rumah gue tuh sekitaran berapa hektar gitu ya. Gue juga lupa sih. Juga ada gajah polkadot sebelah sini. Paling gitu-gitu aja sih. Ini gajah, ini zebra. Wah, ini yang mana yang asli ya? Ya, ini kita udah selesai cek lokasi. Sekarang saatnya pulang dulu buat istirahat biar nanti malam prima. Oke, okay? Bye. Sampai ketemu nanti malam. Oke, okay, sekarang udah mau jam 5:30. Kita mau ke venue. Ketemuan di sana sama Nobita sama Hafiz. Karena tadi pulang soundcheck kita mencar gitu. Nah, ini ada yang baru nih dari rambut kameramen. Perasaan tadi pas awal-awal belum warna ya? Anjay, ini niat banget. Sudah jam 6, tapi kita masih terjebak macet ya, Den. Sekarang sudah sampai. Kita parkirannya jauh dari venue ya. Ya. Kita olahraga dulu. Itu sama Bibi. Ini legalisir. Lagi tanda tangan anarkis dari mana, Fis? Dari Cikarang. Yang mana Cikarang admin? Admin dari Tasik Malaya mana? Hara ya? Hara nih, Hara. Hara. Dari Tasik. Hara. Dari Bandung. Halo, Lutfi. Anar Club Tasik Malaya. Mana adminnya dulu? Siapa? Udah ada tentang kedua nih. Gimana sih gua? Adi, Anar Cute. Oh, enggak kelihatan. Enggak kelihatan, Pak. Oh, enggak kelihatan. Duh, maaf nih meja berantakan nih. Thank you buat Anar Club Cikarang. Tasik. Iya, ini Tasik. Bandung, Bandung. Hidungnya itu. Masa dikatain hidung? Kereta api. Hidung eta mah. Kelihatan ya yang sekolahnya sampai selesai beda tanda tangannya. Tutupnya mana? Dikasih tutup. Sini aja ya. Gua dikasih tutup. Iya, gua dikasih tutup. Siapa tuh belum? Carry ya? Ian, berarti pertama kali ngetek misi Adit ya? Pertama. Oke, okay, thank you ya. Semoga perform berikutnya kita bakal main bareng lagi. Amin, amin. Buat yang belum tahu, Nandi ini yang apa sih namanya? DOP. Iya, DOP. Video klip Bosan. Ya, gitu guys. Gimana hasilnya menurut kalian? Tolong bilang kurs ya, biar dia kesel. Ini bukannya Nandi yang ikut tur itu? Beda, itu Dandi, sorry. Oh, iya. Alam Lam. Senyum ya. Terima kasih Alam Lam. Iya. Kamu fans banget sama Alam Lam. Kalau gitu, kalau keren. Orang ada ini jauh. Ngobrol apa gimana? Kita di video ya. Kok ada tangan gede? Iya, gede banget tangannya. Gimana Mas Hafiz di Bandung?
Senang banget bisa di Bandung, apalagi bisa ngeliat konser langsung gitu, langsung off air, offline. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan semua teman-teman yang berpartisipasi, sponsor dan semua band yang udah ikut. See you next time.